di P006 Kubang Pasu Kedah Barisan Nasional mendapat 16,975, PKR 29,984 dan PAS calon wanita di situ 13,375. P006 dimenangi oleh PKR dengan majoriti 13,009 undi Amiruddin Hamzah. Keputusan di kawasan lain di N06 Jitra Kedah, Amiruddin Omar mendapat 8,003 undi. Datuk Sri Mukris Mahathir menang selesa di situ dengan 18,852 undi dan calon PAS mendapat 7,064 undi. N06 dimenangi oleh Pakatan Harapan dengan majoriti sebanyak 10,849 undi. Keputusan lainnya, P051 Bukit Glugor Pulau Pinang BN mendapat 9,671, PKR 65,622 undi dan PBM mendapat 412 undi. P051 dimenangi oleh PKR dengan majoriti 55,951 undi. Keputusan lain kalau dapat kita kongsikan lagi. P057 Parit Buntar Perak. Barisan Nasional bekas setiausaha Kerajaan Negeri Perak diturunkan di situ mendapat 13,655 undi. Beliau tewas dengan Mujahid Yusof PKR dengan 16,753, PAS mendapat 12,312 undi dan P057 dimenangi oleh Mujahid Yusof daripada PKR dengan majoriti 3,098 undi. P066 Batu Gajah Perak BN 8,982, PKR 52,850 undi, PSM 955 dan kerusi P066 diwakili oleh wakil PKR iaitu V. Sivakuma dengan majoriti 43,865 di situ. P107 Sungai Buloh, BN mendapat 16,681, PKR R. Sivarasa 43,631, PAS 16,997, PSM mendapat 642 situ dan parlimen ini dimenangi oleh PKR dengan majoriti 26,634 undi. Kawasan lainnya, P106 Damansara, Barisan Nasional 14,380, PKR 121,283 undi dan juga PRM 617 undi. Berapakah majoritinya di situ? Super majority PKR menangi dengan 106,903 undi. Ini populasi cukup besar sekali untuk Tony Puah di situ. Dan N11 Sungai Udang Melaka, Idris Harun mendapat 10,073 undi, menewaskan Muhammad Lokman Abdul Ghani 7,844 undi dan Idris Harun mendapat 2,229 majoriti di situ di N11-11. P179 Ranau Sabah, Barisan Nasional mendapat 13,804 undi, PKR menang dengan 14,880 undi menerusi Jonathan Yasin dan Star mendapat 3,148, PCS Andau Yasun mendapat 1,110 dan majoriti yang dimenangi oleh PKR Jonathan Yasin ialah 1,076 undi di P179 Ranau. Okey, itu sahaja keputusan rasmi yang dapat divisualkan dan dapat dikongsikan. Perkembangan dan juga update yang lain akan saya kongsikan dari masa ke masa.